Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada kali ini insya-Allah kita bincang dalam kaidah tasawuf, kaedah yang keempat. Keluar biasaan mestilah menepati syariah. Apa-apa yang kita tengok luar biasa yang berlaku kepada mana-mana orang, maka jangan sekali-kali kita mudah terpedaya. Kerana kita tahu bahawa keluar biasaan ini terbahagi pada dua. Ada yang benar dan baik, ada yang sebaliknya. Ada yang benar dan baik adalah mewakili mukjizat, karamah, irhas, maunah. Semuanya ini keluar biasaan yang baik-baik dan benar. Ada yang tidak benar dan tidak baik apabila berlaku dengan cara sihir, syakwazah atau istidraj yang menyebabkan seseorang itu bertambah kekufuran dan kefasikannya. Sekalipun mujarab apa yang dia buat atau luar biasa apa yang dia buat, maka perkara tersebut dianggap sebagai perkara yang tidak baik. Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Karim pernah berkata, Yunus Ibn Abi Al-A'la Abdil A'la As-Sadafi, beliau merupakan sahabat Rasulullah, merupakan murid kanan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yunus berkata, aku berkata kepada Imam Syafi'i bahawa Al-Lays bin Sa' berkata. Al-Lays bin Sa' merupakan seorang ulama besar di Kota Mesir yang hampir sezaman dengan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Lays bin Sa', "Iza ra'aytumur rajula yamshi 'alal ma' فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنه." Maksudnya, apabila kamu melihat seorang lelaki berjalan atas air, maka jangan kamu terpedaya dengannya sehingga kamu bentangkan urusannya kepada kitab dan sunnah, adakah berbetulan atau tidak. Tengok orang tu atas air pun boleh berjalan, orang lain mengarung dalam air, dia berjalan atas air, maknanya luar biasa. Kita tak boleh percaya lagi kalau dia mendakwa dia ni orang yang mempunyai karamah, orang yang mempunyai kelebihan. Kita tak boleh percaya lagi sehingga hal tersebut kamu bentangkannya daripada kitab dan sunnah. Maksudnya, ukur dia betul tak dengan kitab dengan sunnah. Macam mana dia semayang ke tak, bagaimana fahaman dia tentang rukun iman, bagaimana keadaan hukum syariat-syariat dijaga ke tidak, aurat dia tutup ke tidak, akhlak dijaga ke tidak. Semuanya itu diambil kira
Kalau benar dan betul, maka baru betul. Kalau tidak, maka tidak. Bila mana Yunus ibn Abi Al-A'la Abdul A'la As-Sadafi berkata begitu, maka lantas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menambah dan berkata, Qasar al-Lais rahimahullah, bal iza ra'aitum ar-rajula yamshi 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa fala tattaru bihi hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah. Kata Imam Syafi'i, telah terkuranglah al-Lais dalam ibarat tersebut. Bahkan jika kamu melihat seorang lelaki berjalan di atas air, macam sama Lis kata, dan terbang di udara. Satu pendapat menyatakan watarabba'a alal hawa. Apa makna tarabba'a alal hawa? Duduk bersila atas udara sampai tahap tu, maka jangan kamu terpedaya dengannya sehingga kamu bentangkan urusannya mengikut kitab dan sunnah. Benar ke tidak apa yang Allah perintah dan larang? Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah dan larang. Adakah dia boleh ikut? Kalau dia boleh ikut betul-betul, maka barulah betul. Jika sekiranya, maka tak betul lah keadaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini memberi makna terbang di udara lebih sukar dari segi mustahil pada akal atau adab tanpa sebarang bantuan alatan yang lain. Macam mana boleh terbang di udara? Maka yang ini adalah mustahil. Tetapi bukan tak boleh berlaku pada hukum akalnya atau hukum adabnya. Kalau Allah nak, boleh. Tapi adab memang tidak akan berlaku. Ini dipanggil mencarikan adab. Membaca sejarah Islam, kita akan tengok dalam sejarah Islam pernah berlaku bila mana tentera Islam yang terkenal seperti sahabat Nabi bernama Ala Al-Hadrami radhiyallahu an, memimpin pasukan tentera. Sampai Ibnu Katsir meriwayatkan bila mana tentera Rom lari menaiki armada kapal masing-masing, maka tentera Islam masa itu tak ada kapal. Dia doa dengan kuda-kuda boleh berjalan di atas kapal-kapal di atas air dan dapat kejar dengan mudah dan dapat menewaskan mereka. Allah beri keajaiban. Tapi Alak ni siapa? Sahabat Nabi. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda pada mereka dan mereka reda pada Allah. Apa yang terjadi kepada Abu Muslim Al-Khawlani? Seorang yang dianggap sebagai mukhadram, yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak sempat bertemu dengan Rasulullah sallam. Orang Yaman yang melawan Nabi palsu, akhirnya dibakar dan dia tak hangus. Persis Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, akhirnya dia juga mempunyai banyak karamah-karamah yang luar biasa. Maka kalau kita baca rekod-rekod mereka, mereka terkenal sebagai orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka menepatilah keluar biasaan mereka, mestilah menepati syariat itu sendiri. Guru kami pernah menceritakan satu kisah. Ada seorang lelaki soleh. Dia kalau dekat nak wukuf, dia akan berkata kepada penduduk kampung atau daerahnya, siapa yang ingin nak bawa bekalan, nak kirim kepada keluarganya yang berada di Arafah, beri kepada aku hari berjam-jam, aku nak ke sana. Dia mungkin bercakap pada hari ketujuh, orang kirim mungkin hari ke-9, hari ke-8. Dan apa yang berlaku, barangan tersebut memang sampai. Pelik. Jadi bila pelik ni macam mana ni? Gitulah saban tahun.
sedangkan tempat dia tinggal dengan Arafah tu jauh, yang mengambil masa bulan untuk sampai. Jadi akhirnya orang tua ini meninggal. Bila meninggal, maka anaknya fikir macam mana nak buat macam apa. Datang seorang lelaki kepadanya bagi tahu, kalau kamu nak buat macam abah kamu, kamu boleh buat, tapi dengan satu syarat, kamu pergi dekat Bukiang, kemudian bolehlah kamu buat macam abah kamu buat. Pada hari yang dijanjikan, dia pun pergilah. Bila pergi, dia tengok macam satu burung besar. Lalu disuruh naik atas burung tersebut. Dia pun naik. Dibawa di satu tempat. Kemudian keluarlah cakapan antara dia dengan burung ataupun satu lagi makhluk lain keluar. Kata, kalau kamu nak jadi macam abah kamu, maka sembahlah aku. Dia pun mengucap panjang dan dia beristighfar dan berlepas diri. Akhirnya perkara tersebut ghaib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sinilah kita faham kadang-kadang banyak sangat dan mudah sangat tergelincir bila sedikit sahaja perkara yang pelik berlaku, maka itu adalah satu tanda kehebatan. Kalau nak berlawan dengan hebat-hebat ni, maka Dajjal adalah sehebat-hebat makhluk Allah, yang mana menyebabkan ramai yang terpedaya kerana sihir yang puncak dan tertinggi. Walaupun kita tengok banyak orang sihir-sihir hebat, walaupun kita tengok, maka Dajjal adalah sehebat-hebatnya Allah kurniakan kepadanya. Dan ramai pula pengikut. Jadi tidak semestinya benar kalau bercanggah dengan apa yang Allah SWT perintah. Kaedah yang kelima, hakikat ahli tasawuf. Kita nak tahu macam mana hakikat ahli tasawuf ni. Abu Ali Ar-Ruzabari berkata, As-sufi man labisa as-sufa ala as-safa wa salaka tariqal mustafa wa azaqa an-nafsa ta'mal jafa wa kanatid dunya minhu ala al-qafa. Ni jenis orang yang bersastrawan. Dia kata, ahli tasawuf yang memakai pakaian bulu atas kebersihan hatinya. Maknanya macam kita telah terangkan sebelum pada ini, kebanyakannya pakai bulu, tapi yang penting hatinya bersih. Berjalan mengikut perjalanan Rasulullah SAW yang terpilih. Dia akan benar-benar komit dengan apa Rasulullah ajar. Dan ini yang kita telah bincangkan pada minggu lepas, bagaimana Bishr al-Hafi sebagai contoh. Dan banyak lagi, Juni al-Baghdadi, Abu Qasim, dan ramai lagi mereka akan benar-benar ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut nas ilahi, dan mereka tak akan berpaling. Begitu juga dikatakan merasakan jiwa atau nafsu dengan rasaan keras. Apa makna? Maknanya dia, orang-orang macam ni banyak mujahadah nafsu. Dia puasa sunat, dia bangkit malam semayang, dia berlama-lamaan dalam ibadat, dia banyak berdoa, dia banyak berzikir, kehidupannya berbeza dengan orang lain. Bila ini berlaku, maka prosesan mujahadah nafsu dia itu pada tahap yang tinggi, yang akhirnya dia tidak rebah kepada nafsu, tapi nafsu kena ikut kepada kehendaknya. Dan jadilah dunia berada di belakangnya, yakni ditinggalkannya. Dunia letak di belakang dah masa itu, bukan dunia letak di depan. Dia mengalahkan dunia, dia tak kisah lagi. Bila sampai kepada tahap ini, hakikat tasawuf ataupun sufi yang hebat yang sebenarnya. Antara pendapat ulama tentang hakikat sebenar ahli tasawuf,
Zunnun al-Misri berkata, pernah berkata, para sufi adalah orang yang mengutamakan Allah daripada yang lain. Ahli tasawuf sebenar, dia mengutamakan Allah daripada yang lain. Macam mana tanda mengutamakan Allah? Masuk semayang, masuk waktu semayang, ha, dia tak kata nanti dulu, biar dulu. Contoh, dia akan cuba untuk nak semayang untuk menyahu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Macam mana mengutamakan Allah? Dia umur muda, 40 tahun, 45 tahun, masih muda. Alhamdulillah, rezekinya melempah ruah. Bisnesnya mencanak naik. Tapi dia wakafkan sejuzuk daripada masanya. Dia pergi ke Mekah, buat ibadat haji atau umrah. Dia tinggalkan sedikit kehebatan tersebut kerana dia nak meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Macam mana maksud mengutamakan Allah? Dapatan harta benda dia, dia fikir berapa banyak untuk dia zakatkannya, untuk dia infakkannya, untuk dia wakafkannya. Maka dia juga mengimbangi apa yang dia dapat untuk akhirat dia. Dia akan cuba buat supaya mungkin, sehingga Allah lebih mengutamakan mereka daripada yang lain. Jadi bagi mereka Allah lebih utama, Allah lebih utama. Inilah yang bezanya antara kita dengan sahabat Nabi. Kalau orang tanya apa beza antara kita dengan sahabat Nabi, sahabat Nabi dia nak ke dunia dia kaya, tapi Allah lebih. Kita nak ke dunia dan kaya, Allah kurang. Itu bezanya. Kita baca sejarah sahabat yang sedang asyik sedikit dengan kebunnya, kemudian akhirnya dia sanggup untuk wakafkan fi sabilillah kerana ganggu dia dalam ibadat. Kalabazari berkata, Kalabazi berkata, ahli tasawuf adalah pada saf yang pertama dalam perjalanan menuju kepada Allah, merangkumi jernih dalamannya, bersih hatinya, bercahaya dadanya, dan begitu akrab dengan Allah. Itu ahli tasawuf. Apa dia? Perjalanan menuju kepada Allah adalah saf yang pertama. Apa-apa yang diajak menuju kepada Allah, dialah Allah bukakan hatinya, Allah hidayahkannya, Allah taufikkannya, maka dia akan jadi macam tu. Dan yang keduanya, dia dalamannya jernih dengan bersih hatinya, bercahaya dadanya, dan begitu akrab dengan Allah. Zahir dipamerkan, batin juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi keseimbangan antara dua perkara inilah yang membawa kepada kebaikan dalam kehidupannya. Ibn Sina rahimahullah menjelaskan bahawa kedudukan akhlak yang menjadi hiasan para ahli sufi dengan berkata seseorang yang orang arif billah ialah seorang yang berani. Mengapa tidak? Kerana dia tidak takut mati. Seorang yang pemurah, mengapa tidak? Kerana dia tidak cinta kepada kebakhilan. Seorang yang pemaaf, mengapa tidak? Kerana dirinya lebih agung, tidak dilukai oleh kesalahan insan. Orang yang lupakan hasad dengki, mengapa tidak? Kerana ingatannya terisi terang dengan yang maha hak. Itulah hebatnya ahli-ahli tasawuf, tuan-tuan. Kerana mujahadah nafsu yang tinggi, riadah nafsunya yang tinggi, sehingga dia dapat memahami arti sebuah kehidupan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua, ibu dan bapa. Syekh Abdullah Nasih Ulwan berkata, wahai bapa yang beriman, wajib ke atasmu menjadikan Islam, jihad dan dakwah
kepada Allah mengatasi dan menguasai hatimu serta anggota lahirmu. Ia hendaklah didahulukan daripada cintamu, daripada ahli keluargamu dan anak-anakmu. Dengan itu akan membawa keseluruhan hidupmu untuk menyampaikan dakwah dan menanggung panji jihad. Semoga kamu termasuk dalam kalangan lelaki, dalam kalangan lelaki yang membina dengan kudrat tangan-tangan mereka yang kukuh akan kemuliaan. Daripadanya akan tertegaklah daulah Al-Quran dan mengembalikan ummah Muhammadiyah dengan izzahnya dan karamah yang mulia. Hal ini tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ini hal yang pertama kepada ketua keluarga. Bapa. Kerana bapalah yang akan mencerahkan keluarga dia. Suami. Sebagaimana yang disebut bahawa annasu ala dini mulukihim, manusia ni atas agama, atas ikutan pemimpin ataupun di kalangan mereka yang utama. Ini hak pertama. Manusia ni macam tu, dia akan ikut. Jadi ghalibnya si isteri akan ikut suami. Tapi kalau suami ikut isteri, dia pelik sikit. Dan yang kedua, bukan tak boleh ikut. Kalau dasar baik, dua-dua boleh ikut. Saya ikut awak, awak ikut saya. Tapi kalau masalahnya tak ada dasar ataupun terlalu terbabas dan terbebas, maka ini masalah. Bila suami mempunyai satu semangat yang kental kepada agama yang disulami dengan ilmu serta penuh dengan kasih sayang, dia dapat membina kaum keluarga dia dengan sebaiknya, isterinya. Bila dia dapat bina, dapat terbiah isterinya dengan sebaiknya, maka anak-anaknya yang disebut dari segi kemenjadian akan menjadi manusia yang baik. Anak-anaknya akan menjadi manusia yang benar-benar akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana anak-anak ini tengok apa yang bapa buat, apa yang bapa lakukan, apa yang bapa suruh itu dan apa yang menjadi minat utama kepada bapa tersebut. Kalau seorang tu fikir dakwah, dia selalu fikir bab dakwah, maka sebenarnya baik pada keluarga tersebut. Kerana kita kena faham dalam hidup kita ni, kita jangan nampak perjuangan untuk anak isteri. Tapi yang paling besar sekali adalah mencari mardatillah, redha Allah. Ini yang dipasak oleh Nabi kepada para sahabahnya. Anak-anak sahabah akan ikut. Akan ikut. Ini yang berlaku. Sahabat pula kalau mengajar kepada anak-anak, apa kata sahabat dia cakap? Dia kata, alamna awladana ghazawatir rasul sallallahu alaihi wasallam kama allamnahum surat al-fatihah. Kami mengajar anak-anak kami tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka, kami mengajar mereka surah Fatihah. Jadi nampak pertama semangat, ada asas perjuangan tanah air, negara, bangsa atau lain-lain lagi. Tapi nombor satunya agamanya. Yang ini dipasak daripada awal lagi. Begitu juga dengan dakwah. Bila ada dakwah dalam komus kehidupan anak-anak kita, kerana dia mencontohi dan tengok pada kita, iaitu berbekas dalam kehidupan.
Saya pernah baca apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya. Beliau menceritakan Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah, ceritanya dia dengan isteri dia, dia duduk dengan isteri dia masa tu bulan puasa, dan pada masa itu hampir dengan raya. Pada masa yang sama anaknya Saiful Islam sakit, jadi capur semua. Dia macam biasa, ada masa dia telah janji dengan sahabat-sahabatnya untuk dakwah di seluruh Mesir. Jadi dia pergi ke satu tempat, nak pergi setempat tu dia pun letaklah pakaian, baju, dia bagitahulah dia pergi mungkin 10-20 hari ke berapa ke, sehingga merentasi raya. Sedang dia lipat baju ni, isterinya berkata kepadanya, "Wahai suamiku, sekarang ni bulan Ramadan dan sudah hampir kepada raya. Sementara hang anak kita sakit, apa kata kalau tangguh sekejap untuk tempoh tertentu sehingga selepas raya barulah kanda pergi." Dia tak marah, sambil-sambil lipat dia kata, "Jika sekiranya anak kita meninggal dunia, insya-Allah atuknya kenal di mana kubur untuk digali. Dan saya berdoa kepada Allah semoga anak kita dipanjangkan umur." Sambil lipat, dan dia terus pergi, minta izin pergi. Kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, "Wallahi, mauqif pendirian seperti ini dalam zaman moden seperti ini patut ditulis dengan tinta emas dan luar biasa, yang patut diabadikan kepada para bapa dari segi semangat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala." Dia jawab dengan lembut, dengan giat. Tengok, satu hari yang lain dikatakan dia balik daripada dakwah. Bila dia balik daripada dakwah, dia masuk rumah, bilik anak-anak dia dulu. Masa tu larut malam. Dia tengok anak-anak dia, seorang-seorang dia masuk. Salah seorang anaknya bernama Sana, menceritakan bahawa, "Aku buat tidur, aku tahu dah bapa aku masuk ni, aku buat tidur je. Dia akan duduk dekat kepalaku, dia akan gosok aku, kepala sapu, dan dia akan berkata, 'Abah minta maaf, masa abah banyak untuk dakwah fi sabilillah.'" Dan dia kelubung anak dia seorang-seorang. Tapi kesan daripada itu menyebabkan anak itu telah terbiasa, terbina, terbaja dengan semangat untuk dakwah pada jalan Allah. Hanya 4 tahun sahaja dia boleh pergi hampir 3,600 buah masjid. 4 tahun. Kita kadang-kadang 4 tahun 30 masjid pun tak lepas. Artinya dia berjalan sampai dakwah gini, berjalan sampai dakwah gini, berjalan sampai dakwah gini. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, syahid ataupun saksi yang masih hidup, dia kata, "Masa aku kecil dulu, aku tengah semangat ditonton pelajar sanawi. Bila marinya Al-Banna, aku tidur sama. Tidur sama mereka ni di masjid lah. Sebelum subuh pukul 30 bila subuh, kami pun bangun. Kami dapat dia tak ada dah. Dia sudah pergi dah kat masjid ni, masjid ni, masjid ni, masjid ni, pergi dah." Inilah pengarah maksurat,
penyusun maksura. Dia bukan hanya bercakap, tapi dia beramal, tapi dia mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peranan bapa yang beriman. Seterusnya, sakit kedua ibu bapa. Dr. Sibai berkata, jika isteri sakit dalam cara pemikirannya dan suami sakit pada tubuh badannya, maka siapa yang akan mentarbiah anak-anak? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Falyatawakkal al-mu'minun. Hasbuna wa 'alayhi falyatawakkalul mu'minin. Falyatawakkalul mu'minun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masalah yang kita berlaku sekarang ni ialah cara pemikiran isteri yang sakit. Fikir yang sakit. Apa makna fikir yang sakit? Tidak ada sejuzuk dalam kamusnya untuk agama, untuk dakwah. Tak ada. Yang adanya dunia, dunia, dunia. Yang adanya untuk menjadikan anaknya dapat apa yang diperolehi tentang dunia. Sakit. Kerana dia akan mengarahkan ke arah tu. Benar anaknya seronok, tapi dalam tempoh masa yang panjang, selepas 25 tahun atau 30 tahun, silap-silap dia akan dicampakkan ke rumah orang tua. Anaknya terlalu sibuk, tak ada masa. Anaknya hanya untuk bisnes, untuk kerja, dan ini parah. Masa itulah bila ada rakan taulang yang lain bersama dengannya, sentiasa anak menziarahi, bercucur air mata. Nak telefon anak pun takut. Ini bala tuan-tuan. Sementara pula abah pula ataupun suami pula ini sentiasa dibelenggu dengan sakit. Jadi rumah tangga pincang. Wal'iyazabilah. Ketika itu anak terbebas dan terbabas, dia dilesengkan untuk buat apa saja. Bahaya macam ini tuan-tuan. Ibu bapa yang misali akan melahirkan generasi yang unggul dan terbaik. Justru apabila tidak berlaku seperti diharapkan, maka benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yunassiranihi aw yumajjisani kama salil bahimati tuntaju al bahimata hal tara fiha jada'a. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya orang Yahudi, maknanya dia boleh tarbiah nak ikut Yahudi, atau menjadinya orang Nasrani, atau menjadikannya orang Majusi, sebagaimana haiwan ternakan berkaki empat itu melahirkan haiwan ternakan yang sempurna berkaki empat juga. Adakah engkau melihat sebarang kecacatan padanya? Ni pun kita tengok. Maknanya di sini, siapa pemain utama? Ibu dan bapanya. Pak abawahu, ibu bapanya memainkan peranan. Sekarang ni alhamdulillah saya tengok, ni hari tak akhir maha rasa. Ramai orang dapat betul-betul iltizam. Kalau hak boleh lembu tu, dia jaga lembu tu, besar pada orang lembu. Gemuknya, waktu makan dia jaga, kadang-kadang mandi lembu tersebut, cukup lekat. Dia boleh. Kalau hak jaga kambing pula sama. Begitulah seterusnya. Ini dia panggil sebagai peladang ataupun peternak yang berjaya. Maknanya kita dengan
objek ataupun subjek-subjek tertentu, kita boleh istiqamah dan berjaya. Tapi masalah anak kita suka untuk kita didik. Siapa di kalangan kita setiap malam baca Quran dengan anak-anak? Siapa di kalangan kita yang sentiasa beri tazkirah kepada anak-anaknya? Sekali sehari ke? Siapa di kalangan kita yang memastikan anak-anak mesti sembahyang berjemaah? Ialah kadang-kadang tak dapat ke masjid surau, tak apa, rumah pun. Seafdalnya di masjidlah. Siapa di kalangan kita boleh ajak anak isteri untuk sembahyang awal waktu? Yang ini semua ni perkara yang kita nampak remeh, tetapi jika tidak dilangsungkan, tak disedarkan, dia akan jadi hanyut sampai ketua. Jangan harap dia akan ikut kita, dia beranak pula lepas pada tu kita bercucu, dia akan terbabah juga, tak akan ikut juga ni. Dan kita terangkan makna fitrah semua sekali itu. Kedua, kedudukan anak antara ibu dan bapa. Apa kedudukan anak antara ibu dan bapa? Dr. Sibai berkata, setiap yang dibina dan diterbiah oleh bapa yang berakal terhadap anaknya, dalam banyak tahun hanya dihancurkan oleh ibu yang jahil dalam beberapa hari sahaja. Oh, bahaya. Bapa terbiah anak gini-gini-gini, mari ibu yang jahil dan dangkal dalam agama, akhirnya dia boleh mengguntuhkan anak tersebut hanya sehari sahaja. Ini bahaya. Apabila nak merosakkan cukup-cukup mudah, nak bina memang payah. Penyair Hafiz Ibrahim berkata, al-ummu madrasatun iza addataha addata sya'ban tayyibal a'raki. Al-ummu ustazul asatizatil ula balagat ma'asiruhum madal afaki. Ibu merupakan sekolah. Jika kamu sediakannya, sebenarnya kamu menyediakan generasi yang baik akhlaknya. Ibu adalah ketua guru yang tinggi, sampai kesangnya sejauh ufuk. Justru ini menunjukkan peri pentingnya ibu dalam mendidik anak-anak. Penting tuan-tuan dalam mendidik anak-anak. Kami contohkan macam mana kisah Ibu Min Sali yang dapat mendidik anak dia berjaya, sehingga ada yang anaknya menjadi doktor pertama di kampung. Begitulah seterusnya kita tengok mereka berjaya. Kemudian kelebihan ibu dan derhakanya anak. Dr. Sibai berkata, tiada di dunia manusia yang menanggung azab redha dan berkorban untuk yang lain seperti ibu yang berkorban untuk anaknya. Dan tiada di dunia insan yang banyak derhaka serta mengingkari kecantikan seperti ibu terhadap anaknya. Ini merupakan perbezaan yang terbesar dan ajaib dalam kehidupan. Tengok. Ibu ni korban luar biasa. Kita tengok isteri kita macam mana dijaga anak-anak. Luar biasa. Tapi anak-anak apabila tidak diasuh dengan betul, dia tidak nampak kecantikan ibunya, kebaikan ibunya. Bahkan ini yang banyak berlaku. Bayangkan bila umur dia 20 tahun, 21 tahun, mari semangat nak cinta, dia lupa dah masa tu. Baginya, mak dia menjadi penghalang, menjadi penyusah, dan seumpamanya, abah dia pun sama, tak faham kehendak dia. Jadi apa yang berlaku? Yang kawan ini hanya sekali saja buat, jadi baik, bagus, mulia, hebat. Mak abah dia yang tolong dia daripada kecil, maka dia terlupa. Dan ini banyak sangat berlaku, sebagaimana kata Syekh yang terkenal, iaitu Dr. As-Sibai rahimahullah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itu dulu kita jawab beberapa persoalan. Soalan yang pertama, boleh ke tidak sujud syukur pemain bola tanpa wuduk dan menghadap kiblat? Sekarang ni kalau kita tengok atlet-atlet pemain bola, kadang-kadang kita tengok Muhammad Salah juga di sujud syukur. Sadio Mane juga di sujud syukur. Pemain bola Malaysia pun sama sekarang ni, bila juga sujud syukur. Begitu juga pelari terpantas Malaysia pecah rekod Azim menang, sujud syukur. Jadi boleh ke tidak sujud syukur macam ini? Ulama sebenarnya telah berselisih pendapat berkenaan dengan sujud syukur itu sendiri. Pendapat pertama, dia tidaklah syariah, tak ada apa-apa pun, bukan syariah. Ini pandangan Abu Hanifah Malik dalam satu pendapat. Begitu juga Al-Imam An-Nakhai mengikut yang dinyatakan oleh Ibnul Munzir. Jadi tak perlu apa-apa, tak ada. Pandangan yang kedua adalah hukumnya sunat. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama, termasuk imam kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Abu Sur, Ibn Munzir, Abu Yusuf, Muhammad ibn Al-Habib dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Ibn Qassar yang menisbahkan kepada Imam Malik yang telah ditashihkan oleh Al-Banani. Jadi dari segi dalil itu memang ada sujud syukur secara umum. Bila Nabi menyebut, Abi Bakrah menyatakan, annahu kana iza ja'ahu amrun surur, amru sururin au bushira bihi kharra sajidan syakira lillah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, bila datang sahaja satu berita gembira atau yang diberitakan dengan berita gembira, dia akan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Bakrah ini ada beberapa lafazan daripada Abu Dawud, daripada Ibn Majah dan lain lagi yang menunjukkan bahawa para sahabat juga turut melakukan sujud syukur apabila berlaku perkhabaran gembira. Contohnya Abu Bakar apabila berlaku pembukaan Yamamah boleh mengalahkan Nabi palsu Musailamatul Kazzab, dan dia dengar kisah bagaimana Musailamah Kazzab ini dibunuh, maka dia sujud syukur. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sujud syukur apabila mendapati bahawa Sudayyah daripada kalangan Khawai telah dibunuh. Seterusnya diriwayatkan juga Ka'ab bin Malik telah sujud syukur di mana mendengar khabar bahawa taubatnya telah diterima oleh Allah. Jadi berdasarkan kepada nas-nas di atas, maka kita berpendapat hukum sujud syukur adalah boleh, bahkan disunatkan. Pemain bola yang melakukan sujud syukur ni, sebagaimana yang kita katakan di situ, maka tidaklah menjadi kesilapan dan kesalahan, boleh untuk seseorang tu sujud syukur. Dan hal tersebut tidaklah kita kata bercanggah, kerana kalau kita tengok dalam bab sujud syukur ni ada beberapa persoalan yang timbul. Persoalan pertama, masalah wuduk. Adakah perlu wuduk? Pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur memerlukan wuduk perlu mendatangkan dalil. Masyhurnya tak. Sebab berita tu kita tak tahu kurapa kita terima masa mana ni. Jadi mengkiaskan sujud syukur dengan salat adalah tidak tepat, kerana sujud syukur itu adalah sujud dan bukannya seperti salat. Ini bagi pandangan yang dikemukakan oleh sebahagian ahli tahqiq. Zahir hadis Abu Bakrah radhiyallahu an yang kita bacakan tadi daripada Abu Daud dan juga yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW terus sujud syukur tak kala menerima sesuatu yang menggembirakan baginda. Jadi masalah tentang wuduk tak wuduk tu tak disebut sangat.
Sujud syukur dilakukan apabila mendapat nikmat atau terselamat daripada mudarat, tanda syukur pada Allah. Ianya dilakukan secara serta-merta. Itulah maksud sujud syukur ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang kita nyatakan tadi ertinya hukumnya dibolehkan untuk sujud syukur. Soalan yang kedua berkenaan dengan isu masukkan air dalam hidung ketika mandi wajib. Adakah kena masuk air dalam hidung ataupun segala yang lain-lain lagi kita kena masukkan macam itu? Pendapat yang masyhur menyatakan bahawa masukkan air dalam hidung dan juga seperti berkomor-komor ketika mandi wajib adalah tidak diwajibkan kerana mulut dan hidung tidak termasuk dalam anggota zahir badan. Inilah pendapat dalam mazhab Maliki dan juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Al-Khatib Asy-Syarbini berkata, daripada kalangan mazhab Syafi'i jelas menunjukkan tidak diwajibkan ketika mandi untuk berkomor-komor dan masukkan air ke dalam hidung, dan ini boleh kita lihat dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Soalan yang ketiga, memindahkan organ khinzir kepada pesakit manusia boleh tak? Dalam dapatan kajian menunjukkan bahawa organ dalaman khinzir kesamaan dengan organ dalaman manusia ini hampir 7 ke 80%. Ini pelik dan luar biasanya Allah ciptakan makhluk bernama khinzir ini. Adapun dalam realiti, kita dapati percubaan untuk memindahkan sel islet babi adalah pada tahun 1993 ada berlaku. Seterusnya pada Januari 2022, seorang lelaki menerima pemindahan jantung babi ke badannya, namun ia hanya bertahan selama 2 bulan. Kemudian lelaki tersebut meninggal dunia. Ada berlaku. Dalam menjawab persoalan di atas, kami nyatakan beberapa perkara yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan pemindahan sel hidup, tisu atau organ hayawan yang berasal daripada manusia atau pemindahan cecair atau sel badan manusia yang punya hubungan dengan sel atau tisu bukan manusia secara langsung. Cuma prinsip asasnya adalah pemindahan organ melibatkan manusia hayawan adalah haram menggunakan najis untuk berubat jika ada bahan yang suci. Bahan najis boleh digunakan jika adalah keperluan yang mendesak dan tidak ada bahan yang suci yang boleh digunakan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai darah dan daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Tapi Allah sebut selepas itu, famanittu ghayra baghin wala adin fala isma alai. Adapun orang yang terpaksa darurat sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dalam bahasa yang mudah, bila kita tengok masalah ini, para ulama menyatakan al-aslu memang tak boleh. Asal daripada perkara yang halal yang haram memang tak boleh. Tetapi apabila hal-hal tersebut menyebabkan boleh membawa kebaikan kepada manusia dan tidak ada lagi jalan yang lain, ketika itu dia termasuk dalam darurat. Dan kaedah menyebut ad-daruratu tubihul mahzurat, darurat itu boleh menghalat, boleh mengharuskan perkara yang haram. Majma' Fiqh Islami Rabitah Al-Alamin Islami yang bersidang pada 1405 Hijrah, iaitu sekitar 1977 dulu, telah membuat
membuat ketetapan bahawa pemindahan organ haiwan kepada manusia mestilah daripada haiwan yang boleh dimakan, disembelih dengan cara yang syar'i sahaja. Selain daripada itu, hanya dibenarkan jika dalam keadaan darurat. Keputusan ini sama dengan pandangan yang disokong oleh salah seorang ulama besar Mesir, Syekh Atiyah Saqar, yang menyebut dengan fatwanya pada tahun 1997, dan dia juga telah dinyatakan oleh Syekhul Azhar, Syekh Jadal Haq, Ali Jadal Haq, pada tahun 1979 melalui kitabnya Al-Fatawa Al-Islamiyah. Begitu juga kalau kita tengok beberapa kaedah-kaedah yang lain, dan guru kami sendiri Syekh Dr. Muhammad Muhammadul Mukhtar Syamkiti telah meletakkan dua syarat berkenaan organ haiwan yang bersifat najis ini. Pertama, pesakit tersebut memerlukan pemindahan organ haiwan najis tersebut dan disahkan oleh pakar perubatan akan keperluannya. Kedua, tidak ada alternatif organ yang suci. Jika dua syarat ini dipenuhi, maka tak ada masalah untuk pemindahan organ. Dan ini boleh kita lihat dalam kitab Ahkam Al-Jirahah At-Tibbiyah wa Asar Al-Mutarattibah Alaiha, halaman 402 muka surat. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya jawab pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Dan satu soalan dari segi kekeluargaan ditanya pada saya, jika sekiranya seorang bapa yang banyak berhutang dan terpengaruh dengan seseorang, bagaimana cara untuk mengelakkannya? Masalah ini adalah masalah yang cukup sukar dan patut dibawa untuk dibincangkan dengan lebih baik lagi, supaya hal tersebut tidak menjadi kerosakan dan ketimpangan dalam perjalanan rumah tangga. Bermulanya dengan hutang menyebabkan rumah tangga akan jadi rosak. Dan banyak yang disebut, siangnya rasa keluh kesah, malamnya rasa duka cita. Dan orang yang berhutang sentiasa dibelenggu dengan rasa ketakutan. Dengan sebab itu, elakkanlah berhutang dan hendaklah banyak berdoa kepada Allah. Antara doa yang diajar oleh Abu Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah SAW yang menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan, wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udzubika min al-jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. InsyaAllah lain kali kita sambung dengan panjang lebar lagi. Wallahu a'lam. Jadi kita ada dua lagi acara ni, seringkas mungkin. Saya persilakanlah Darussyifa' lah. Mana Darussyifa' ataupun Ruqyah? Ruqyah tadi ada. Tak ada. Okey, tolong sebut tu dulu. Apa nama ni? Nama-nama dulu. Anwar bin Dahlan.
Hamizul Abdul Rahman dan Ahmad Iskandar.